Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini yang saya bagikan infonya untuk teman semua, yaitu obat yang bernama Triploferazin Hidroklorit yang berkomposisikan 5 mg. Obat ini berbentuk tablet salut bulan. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Ini adalah obat Triploferazin Hidroklorit. Merupakan salah satu jenis obat yang digunakan sebagai terapi pada penyakit gangguan jiwa, skizofrenia. Obat sediaan tablet ini diberikan dalam jangka pendek, terutama pada kondisi gangguan, misalnya gangguan cemas. Dan Triploferazin Hidroklorit ini yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi psikosis, yaitu penderita kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi, mengatasi mual dan muntah, dan digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk mengatasi kecemasan. Dan Triploferazin ini, hidroklorit, bekerja dengan membantu menyeimbangkan zat alami tubuh di otak. Triploferazin hidroklorit ini bekerja dengan membantu menyeimbangkan zat alami tubuh di otak. Dan untuk dosisnya teman-teman boleh nanti cek di deskripsi box pada video ini. Tentunya setiap obat pasti mempunyai efek samping. Dan efek samping apa saja yang terjadi jika mengkonsumsi obat Triploferazin hidroklorit ini, yaitu mengantuk, mulut kering, penglihatan kabur, pusing, serta mengalami kelemahan otot, atau itu akan mengalami juga anoreksia, yaitu gangguan makan, tidak selera makan, dan insomnia, susah tidur, ruang, peningkatan kadar prolaktin. Itu dia efek samping obat tersebut. Dan obat ini harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Jika mengkonsumsi obat ini ataupun jika memberhentikan obat ini, tetap di bawah pengawasan dokter. Obat ini diberi harga tertingginya Rp3.575. Kalau kurang jelas nanti di video ini, di akhir video nanti saya akan menunjukkan bagaimana basic asli daripada obat ini. Tetap jaga kesehatannya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Thank you for watching. Wassalam.